Welcome to my channel Pinkeker. Buat kalian yang baru pertama kali kesini, di sini adalah channel tentang review kosmetik, tempat-tempat traveling dan juga daily tips. Okay, bersama dengan aku Keke. Hari ini kita mau review kosmetik produk dari Makeover. Makeover Multi Fix Matte Blusher. Ini yang shade-nya 01 Rose Hour. Jadi ini adalah blush on dalam. Kalian tahu apa itu blush on dalam? Ya, blush on dalam itu blush on yang dipakai setelah foundation dan sebelum bedak ya guys. Jadi biasanya dipakai para makeup artis untuk memakeupi kliennya. Mereka menggunakan blush on dalam. Tapi kalau untuk makeup sehari-hari, aku pikir tidak perlu pakai ini, nggak apa-apa. Cukup blush on luar yang biasa, yang blush on powder gitu. Nah, ini aku mau review untuk kalian. Ini aku dapat dari harga, aku dapat di harga 110.000 Makeover Multi Fix Matte Blusher yang shade-nya Rose Hour 01. Kita coba dan kita pakai yuk. Bentuknya ini stick ya, seperti lipstick tapi besar. Ini dipakai setelah memakai foundation. Ini kebetulan aku udah pakai foundation dan aku mau mencoba mereview untuk kalian. Makeover Multi Fix Matte Blusher. Ini 9 gram ya, net apa beratnya. Wow. Gak ada baunya sih. Warnanya pink guys, keren juga. Ini langsung dipakai langsung masrep gitu ya. Jadi makanya ini habis ini ditap-tap pakai beauty blender guys, okay? Ambil beauty blender aku dulu. Tadah. Sekarang kita tap. Keren sih produknya Makeover. Jadi dia langsung begitu di blend itu langsung nyatu gitu sama kulit, daripada kita pakai lip cream yang ditaruh di pipi itu agak rada susah di blend, karena menurut aku kalau lip cream itu kan diformulasikan untuk bibir. Sedangkan kalau memang blush on dalam ini memang diformulasikan untuk di pipi. Jadi dia gampang banget di blend, guys. Wah. Udah langsung merona nih. Tadam. Keren kan? Nah, ini recommended buat kalian yang baru belajar makeup, terus mau beli blush on dalam dengan harga ya yang nggak murah ya guys. Cuman ini memang produk-produk Makeover memang nggak murah, tapi sesuai dengan kualitasnya dia. Jadi aku banyak mengambil produk-produk Makeover untuk keperluan makeup aku, makeup photoshoot aku, dan juga makeup harian aku juga pakai Makeover ini. Recommended buat kalian, Makeover Multi Fix Matte Blusher yang ada beberapa shade ya. Kalau ini aku yang 01 Rose Hour, ada yang agak peach, ada yang pink sekali, terus yang satunya apalah, aku nggak hafal semuanya. Kalian bisa konsultasi dengan beauty advisor baik di toko online shop ataupun toko-toko kosmetik terdekat di tempat kamu tinggal, okay? Pokoknya ini recommended banget ya. Okay, terima kasih banyak sudah selalu meluangkan waktu untuk menonton channel aku. Please kasih aku like, comment, share, dan yang paling penting
please kasih aku subscribe untuk perkembangan channel aku berikutnya. Oh iya, apabila kalian berminat untuk endorse ataupun pingin aku mereview produk-produk kalian, silakan hubungi Instagram aku, bisa DM di sana Innocent Eyes Girl. Nah, di sana nanti kita akan bisa berkomunikasi lebih lanjut, dengan aku akan memberikan nomor pribadi aku ke kalian. So, sekali lagi thanks for watching and kisses from me, Keke Yogyakarta Indonesia. Bye-bye and see you next. Wassalamualaikum.